من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب آيات 37-40 Surah Ghafir atau Surah Al-Mu'min. Kena ada sebut sama dah. Dua surah ni nama dia dua. Surah ni nama dia dua, iaitu Surah Ghafir dan Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min pun ambil daripada mu'min ni, orang yang susu ime dia di kalangan kaum Fir'aun. Nah, saya tengok dalam ni, dalam kitab Aisar At-Tafasir. Dia royak nama, tapi dalam tafsir Ibn Kathir tak ada royak. Orang hok berime, susu ime dia tu namanya Syam'an. Namanya Syam'an. Dia duk susu lama ime dia. Dia tak royak kepada orang katanya dia berime kepada Allah. Sebab apabila Nabi Musa duk pergi seru Fir'aun, maka dia pun duk perhati. Dia berimej dengan secara sembunyi. Tapi apabila siapa masa dia, dia pun zahir. Tunjuk katanya dia adalah orang berimej. Dan dia panggil Bani Israel yang kena zolim kepada Fir'aun, kena paksa oleh Fir'aun. Maka dia pun tunjuk katanya dia adalah orang yang beriman. Ayat yang ke 30 ni, saya sebut 37 saat ni dah tak kena. 30 ni. Berkata Fir'aun, dan Fir'aun berkata, "Hai Haman, binalah untukku sebuah bangunan yang tinggi." Suruh buat rumah. Suruh buat bina sebab ke apa tu? Semoga aku sampai ke jala-jala yang aku hendak menujunya, iaitu ke pintu-pintu langit. Tengok Fir'aun nak naik langit, Masya Allah, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Bukan nak kita temung saja dah, nak pergi perang, nak pergi berlawan dengan Tuhan. Ini lagak Fir'aun pada masa tu. Yang Allah kekalkan ayat di dalam Quran menunjuk katanya hanale kedebenya Fir'aun yang dia kecek pada masa tu. Iaitu di sini tersebut di dalam tafsir
sebagai apa huraya bina'i iaitunya istana yang tinggi yang hebat yang dibuat daripada tanah-tanah liat yang dibakar. Tanah liat ni biasa-biasa dia pergi bakar mulai ia akan jadi kukuh, akan jadi kokwak lagi. Ha tu hak Rusia dia kata din pau tu. Ya dah. Tu pada zaman tu dia tak ada kakah-kakah pasal besi ke apa, dia tak ada lagi. Adanya pasal tanah-tanah liat dan benda-benda hak termacat ada pada zaman itu. Dan sesungguhnya aku percaya Musa itu seorang pendusta. Demikianlah diperhiaskan oleh syaitan kepada Fir'aun akan perbuatannya yang buruk itu untuk dipandang baik. Jadi dia, Fir'aun sendiri dia perasa katanya, gapo hak dia dok kecek dia buat, jadi kena belaka. Orang sia katanya kau kang tu eh. Dah tak ada siapa mari duduk tek dia, mari duduk royak, mari duduk nasihat, mari duduk apa? Lawa dia. Itulah watak orang dia duduk dalam amanat, duduk dalam kuasa, dia tak sedengar nasihat. Tak sedengar pengesyore orang. Tapi orang hak tawaduk rendah diri, walaupun dia duduk di dalam tamnang tinggi sekalipun, dia rendah diri dan dia terima nasihat, tunjuk ajar. Dan gapo hak tak kena, dia buat. Tak saya terima, tak saya kiaukong dengan benda-benda hak tak kena. Dia nak duduk di atas jalan tu baik. Sebab tu pemimpin-pemimpin semua kena sujud kepada Allah. Kena minta doa, kena menangis, kena sesah, kena jujur. Jangan kira kong puapan dengan benda-benda hara, duit ke, tamnai ke, khisi ke, meja ke, ikutlah. Semua benda-benda pasal ini menunjuk katanya seseorang itu bersifat pasal mana. Kalau kita kira pada zaman sekarang ni, belum daripada nak lihat tang lagi. Kena kira dah. Bukan katanya nanti boleh tamnai, boleh khisi, boleh meja. Bukan hak tu saja dah. Masa nak lihat tang, long semang tu, cuci ke tak cuci? Ambil duit mana? Kena tanya hak tu. Dia gedek tabur ke tak duit? Sengah-sengah orang katanya tak apalah, kawin habis 10 juta. Bawa aku duduk dalam tamnai 10 juta tu cip coy. Tamada ya, dia akan boleh duit semula ke aku. Ha, ni kecek lagu ni adalah tak kena dengan syarak. Tak kena dengan undang-undang Islam. Lepas tu orang Islam kita tuk bat, tuk satang yang kita minum, makan, guna, pakai, Allah Ta'ala akan kira semua. Walaupun kita duk kiyah kat tu, kiyah kat ni, ai tak apa. Demo wi kita ambil. Kedai kita tak wi, demo tak pilih kita. Hak tu dah duk jadi punuh tangte bandai kan rek. Siapa duk dalam tamnang pun punuh, punuh, punuh. Walaupun nampak zahir, nampak molek. Zahir nampak molek. Boleh duit gaji, boleh buat kerongkan tu, kerongkan ni, maju rakyat dan sebagainya. Tapi cara dia panggil wasilah. Wasilah untuk nak pergi kepada cutmai cemadah. Kelik kepada kisah Fir'aun saat ni. Fir'aun ni orang gergasi dunia pada waktu tu. Dia tak seterima wah orang nasihat. Sebab tu dia katanya Musa bohong. Dia rayak kepada orang ramai pula. Pauhu orang ramai. Aku bosan takut Musa ni tukar agamamu. Ni royak kepada orang-orang dia. Aku dah takut benar Musa mari tukar agamamu, lepas tu nak buat rusak di atas muka bumi. Orang pun percaya lalu. Oh, dia tu aku kecek macam ni. Kami pun pakat terima.
tu istilah orang yang jadi rakyat kecek dengan raja, dia kena panggil tuanku. Alhamdulillah, orang hak ada akal dan pandai mikir sendiri, dia bicarana hak mana salah, hak mana betul. Kita nak lagu tu. Kalaulah ambil kisah Firaun, cai tunjuk kepada kita orang pada waktu tu semuanya taat kepada Firaun. Dengan sebab apa? Yang pertama, takut kepada Firaun. Yang keduanya, dia buat sungguh. Siapa yang tak taat kepada dia pakai matilah. Ha ni nak ayat katanya orang pada zaman tu thuk rangkai komheng. Pak Firaun sendiri dia duduk dalam tamnai. Setakat saya dak baca dalam tafsirlah. Firaun ni orang hak nama, orang hak jadi raja Mesir semuanya dinamakan Firaun. Tapi hak ganah sekali ni. Firaun ni duduk dalam tamnai ni panjang berpuluh-puluh tahun. Dia duduk dalam tamnai dia. Pak orang dia duduk dalam tamnai, minta maaf dah. Ba amnat. Dia duduk lama. Dia berasa katanya dia kuasa, dia boleh buat gitu, boleh buat gini. Siapa nak mari bantah dia dan sebagainya. Itulah cerita yang berlaku pada berapa ribu tahun dah. Yang Allah Ta'ala bubuh cerita ni di dalam Quran. Allah firman, kita pun baca. Pas baca kita boleh pahala. Ha. Quran, masya-Allah. Untuk jadi utahon, pen bot rian kepada semua manusia yang hidup kalulah berperangah supaya perangah Firaun. Laknatullahi alaih. Serta ia dihalangi dari jalan yang benar. Wasudda anis sabil. Firaun ni tu heskat hidup dia daripada temung jalan tu. Dok won wian musun ko pasal tak kena tu. Lepas tu kena hasuk oleh syaitan. Masuk dalam palotok dia. Hari-hari ni yang mikir hak tu. Mikir nak duduk dalam tamnai, jadi lama nak khianat orang, nak paksa orang, nak go tu, nak go ni. Ha tu. Sehingga Allah rayak di dalam ayat lain, fa'aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka mereka banyaknya buat kerosakan di atas muka bumi. Maka Allah waktu turun bala supaya ngalikup bala ke atas pala-pala mereka. Ha ni kena ni. Bila kita tengok kepada keadaan Firaun pada zaman itu yang bermaharaja lela. Tu istilah bahasa Melayu. Maharaja lela ni orang yang duduk dalam amnat, nan leka chanan dan buat kerosakan di atas muka bumi. Masya-Allah. Dan tipu daya Firaun itu tidak membawanya meleke ke dalam kerugian dan kebinasaan. Inilah yang Allah royak. Tapi Firaun dia tak sedar katanya. Amnat dia, tamneng dia, cusiang dia, harta benda dia yang ada akhir sekali makan pala dia sendiri dan rusak hidup dia. Masya Allah. Dan berkatalah pula orang yang berimej itu. Nah, klik kepada orang yang susu imej dia saat ini. Dia panggil orang-orang dia, wahai kaumku. Dia bukan rasul, bukan nabi ni. Tapi dia ada jiwa baik. Tak saya tengok orang duduk di dalam kesesatan. Wahai kaumku, turutlah nasihatku. Aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Wahai kaumku,
Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Ini umum ni. Tapi dia menjadi nasihat yang dalam dan meresap masuk dalam jiwa. Kita pun lagu tu lah juga. Kena berasa semua dunia sementara ya kita duduk. Tak ada kekal. Tapi bagi orang yang pandai, guna, pandai, maknanya orang cerdik. Hidup dia atas muka dunia walaupun sementara. Saya yakin katanya orang itu adalah orang yang pandai, orang bijak. Sebab apa? Kum, dia hidup atas muka dunia 60, 70 tahun. Tapi dia tak sia-sia cara hidup. Hak ni dah kita duduk nak ni. Sebab umur kita camkat ni. Kita tak tahu katanya bila kita nak mati. Tapi semua hak kita buat tu, dia benar. Laba utung kepada kita siapa wit nanti sutai. Nak mati lagu mana? Wallahualam, kita tak ada bosan. Mati atas kore ke, dengan ais segelah ke. Nak, kena tepuh kereta ke, gelecoh jatuh sika ke. Hak tu tak ada duduk belak. Tapi benar hak kita buat, kita usaha, jadi benar molek-molek belakang. Sebab kita yakin katanya selepas pada mati kita tak ada kelik dah ke dunia. Begitulah juga orang yang berime, susuk ime dia di dalam ayat ni, dia panggil ya kaum. Hei kaum aku. Dua kali dia sebut. Tuhan pun ayat lagi sebagai yang akhir eh, ayat yang ke-40. Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Nabi royak di dalam hadis katanya siapa yang buat kejahatan pesan mano maka pesan itulah akan dibalas kalau sekiranya dia tidak bertaubat. Tapi dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan. Ayat ni dia nak serupa dengan ayat dalam surah An-Nahl. Kalau tak silap saya ayat 91 ke 93 kat tu mah. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang beramal soleh jadi lelaki dari lelaki dan perempuan sedangkan dia berime maka Tuhan janji nescaya kami akan beri kehidupan yang baik kepadanya kepada mereka dan kami akan balas kepada mereka balasan yang berlipat ganda di hari akhirat nanti. Serupa juga dengan ayat 40 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ni. Nah, lelaki atau perempuan sedang ia beriman maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka berulih rezeki di dalamnya dengan tidak terhitung. Masya Allah. Yurzaqun. Yurzaqun artinya diberi rezeki. Rezeki apa tu? Semua kebaikan, keseronokan, kebahagiaan dan yang paling tinggi sekali kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sendiri akan royak kepada kita uhilla alaikum ridwani fala ashatu abada. Aku halal kepada kamu semua redha aku. Aku tidak akan marah kepada kamu buat selama-lama. Inilah perkataan Allah yang kita akan dengar di dalam syurga nanti apabila kita boleh beripung duduk bersama di dalam syurga insya-Allah. Lepas tu sambung lagi deh. Ya kaum lagi ni. Lepas tu ada lagi hubungnya dengan syurga neraka dan ahli-ahli neraka pakak kecek, pakak tepik. Ni ayat selepas daripada ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.